Ya, action. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Anugerah Alam. Selamat malam saudaraku semua. Kami di Bukit Sanoyan, pecahan Alas Purwo dari Banyuwangi. Kita mau menelusuri benda-benda gaib. Kita dari... Oke, terima kasih. Lanjut, yuk. Ini ada salah satu tim kami yang lagi meditasi sementara. Oke, kami menunjukkan tempatnya. Kayaknya energinya ada di batu ini. Mohon doanya saudaraku agar channel ini berkembang. Semoga kita berhasil. Mohon doanya. Al-Fatihah. Lanjut lagi saudaraku, silakan. Ayo kita ke teman rekan kita yang lagi meditasi lagi. Assalamualaikum, salam. Gimana saudaraku hasil meditasinya? Apa yang dirasakan yang ada di sini? Saya melihat tempat sini tuh angker, banyak sosok-sosok jin yang menunggu sini. Pas saya lihat tuh ada ular yang besar, ular hitam besar ya. Ada lagi ular gendang di sini. Ya, nanti kita ini. Oke, kita tanyakan ke masyarakat yang ada sini, mas masyarakat sini ya, mas ya. Iya. Gimana ceritanya bukit ini? Konon katanya gimana dulunya? Di sini awal asal mulanya itu kononnya itu kata masyarakat sini ini. Di sini pertama kali itu ada Latin tentara yang mau berlatih di sini, terus dia itu berlari karena melihat sosok ular kendang. Kalau di sini namanya ular kendang. Itu ularnya sangat besar, mau ditembak sama tentara itu tapi hilang. Makanya terus dia mengurungkan niatnya. Asal mengurungkan niatnya. Oke, terima kasih mas ya, kembali lagi ke belakang mas. Oke, kita kembali ke ini ya, ke meditasi untuk ya kita apa namanya, kita mencoba siapa tahu kita dikasih sama Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan benda-benda gaib yang ada di sini. Oke, siap-siap mas ya.
Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut ke ininya, guru kita atau yang ahli untuk penarikan. Kita lanjutkan saja. Kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Om Swastiastu, nama budaya Rahayu. Selamat malam kepada rekan-rekan saya, saudara saya yang nonton acara ini atau channel ini, Anugerah Alam TV. Terima kasih sudah menemani kami sampai larut malam. Kira-kira ini sudah malam ya. Gak tahu jam saya, gak bawa jam. Ya, kita langsung saja. Saya melihat sosok yang begitu besar seperti ular yang kepalanya ada di sini, sekitar sini. Dan ada sosok kayak makhluk-makhluk gaib astral lainnya banyak sekali di sini. Ya. Ada ular kobra gaib, semua gaib. Konon zaman dulu sini tempat singgahnya para raja yang ingin mau pertapaan ke Rowo Bayu, dan di sini mereka beristirahat untuk sejenak, untuk istirahat, untuk makan-makan, dan mereka pernah meninggalkan sesuatu di sini. Ya, mari kita melihat. Sini ada benda pusaka atau benda gaib, nggak tahu apa, nanti kita wujudkan sama-sama. Minta doanya dari kalian semua, minta tolong untuk mendoakan kami selamat dan bisa mewujudkan benda pusaka di sini. Saya rasakan di sini. Nah, saya minta dupa dan macam-macam bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya jelaskan kalau dupa ini bukan syirik atau apa ya. Syirik itu bukan pada benda, melainkan pada niatnya. Kalau niat kita untuk wangi atau untuk
wewangian untuk bisa apa yang kita minta pada Gusti Pangeran bisa diwujudkan. Allah cedak, Allah niku cedak. Karena apa? Tuhan itu cedak tanpa senggolan, cedak tanpa sikut, aduh tanpa wangen. Berarti Allah itu jauh tanpa wangi. Berarti kita mengonsumsi wangi-wangi untuk Allah biar dekat dengan kita. Sebetulnya memang sudah dekat, cuma kita tidak menyadarkan diri. Ya, mari kita ya, perlu bunga tiga macam. Terima kasih. Ya, ini hanya sekedar bunga ya. Ini juga ada artinya. Kalau mawar, ini artinya warna, warna, warnane urip. Jadi hidup itu banyak warna-warna. Ini kenongo. Urip niki wonten kenang-kenangan. Jadi hidup itu banyak kenang-kenangan. Ini kantil, semua ada warna, ada kenangan. Tapi tetap kita harus ngantil marang Gusti Pangeran kita atau Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sosok ular, ular gaib. Saya harus memakai bantuan. Besar sekali kekuatannya. Saya harus memakai bantuan. Assalamualaikum. Sahabat saya
channel Anugerah Alam TV. Saya memerlukan bantuan. Ya. Minta doanya, restunya untuk mengambil pusaka ini. Ya, bantuan. Ya. Minta doanya, restunya untuk mengambil pusaka ini. Ya, saya mau minta tolong. Saya butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta tolong atau ilmu atau lantaran. Ya, saya meminta tolong sama benda pusaka, tapi saya ini hanya lantaran untuk manusia, untuk melawan makhluk-makhluk, sosok-sosok gaib di sini, untuk melakukan perlawanan pakai ini. Saya tidak mampu karena saya belum tirakat tadi siang. Tidak tirakat, dan saya melakukan bantuan ini. Ini adalah cemeti ular. Sebentar, badan saya dililit sama ular besar kaki saya. Saya melakukan teman saya untuk mediasi. Kita meminta lantaran untuk melakukan penelusuran. Sebetulnya ini tidak dari kita, ini tamu, ini tamu dari kita masuk, dan saya akan mediasi dulu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini siapa ini? Ya, saya minta maaf. Bolehkah saya mewujudkan pusaka di sini? Ya. Saya kasihan sama teman saya. Ini yang melawan kita tadi. Ini sosok seperti harimau, seperti macan ya, macan rembang. Ya. Saya tidak mau bertengkar. Kita sini hanya ingin mengetahui benda pusaka atau benda-benda kayak itu. Mbah. Assalamualaikum. Saya minta maaf, minta tolong keluar dari teman saya. Ya. Oke, tadi ini yang masuk dua sosok harimau. Karena dia ya tadi ini yang masuk dua sosok harimau. Karena dia udah disadarkan sekarang. Oke. Sekarang kita fokus ke penarikan tadi. Ngopiannya mangku nyirang. Iya. Ya, batu. Batu permata ternyata. Nah. Ya. Batu hijau. Tua. Ya. Sudah. Ya, assalamualaikum. Terima kasih doanya semua teman-teman saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Anugerah Alam TV. Dan kita akan membawakan teman kami yang bernama Slupi. Ya, ini. Ya, ayo. Assalamualaikum. Ayo, tarik. Sudah, terima kasih atas pertolongannya Mas Lutfi untuk menghadang para sosok gaib yang sangat kuat energinya hingga kami kewalahan di sini. Pecahan Alas Purwo mantap. Bukit Sanoyan. Kembali ke tempat kami. Ayo, dikatakan ini untuk bekas untuk pergi dari sini takutnya marah. Soalnya ya. Ini teman kami yang namanya kan Mas Joyo Keprok atau Mas Jainal. Mas Jainal, terima kasih. Oke. Untuk doanya, untuk tenaganya, untuk menghancurkan, untuk bisa mewujudkan
benda-benda di sini. Ya. Ini teman kami yang meditasi. Mas Lutfi meditasi untuk pengawalan kita untuk tidak menjadi yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk channel Anugerah Alam TV. Ya, ini teman kami yang mediator, terima kasih. Padahal dia tidak pernah mediator, alhamdulillah bisa menolong dan emang energinya terbentur bisa masuk. Ya. Karena kuat energinya dia bisa masuk. Terima kasih, Mas. Namanya Mas Ferry. Mas Apeng. Mantap. Mantap energinya di sini. Jos. Saudaraku semua, kita kembali lagi. Ini hasilnya yang habis penarikan tadi ya. Ya, batu ya. Batu alam. Tanpa rekayasa ya. Udah, kalau gitu kita terima kasih, mau pamit dulu. Dukung channel Anugerah TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.